keadaannya sekarang memang tidak selamat. Belas kali bulan ini tidak mendengar nasihat kuatlah. Jadi dia tidak mengindahkan nasihat saya. Dekat jangan pergi. Bunuh lain datang ke Datuk lagi. Apa nasihat kita? Apa nasihat kita? Memang nasihat yang sama. Nasihat yang sama untuk kesempatan dia orang. Sebab kita lihat keadaan sekarang. Dia cakap, okey, kalau ketua kampung tidak membenarkan seorang pergi dan tidak, sebab saya tidak mau membenarkan orang-orang kampung juga pergi ikut dia. Sebab saya tengok keadaan kita tu. Takkan dia saya nak jual nyawa orang kampung pergi ikut dia orang. Okay. Mana tahu apa-apa hal. Jadi, so anything can happen. Anything can happen. So what is your advice to anybody yang akan akan pergi ke sana for next time? Advice saya untuk orang yang akan mau pergi, memang mesti menghubungi siapa-siapa di kampung ini dan melalui ketua kampung. Supaya ketua kampung akan beri nasihat kepada dia. Kalau dia degil juga tak mau ikut nasihat orang kampung ataupun ketua kampung, itu masalah dia.